Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukranillah hamal ba'at. Pertama-tama kita panjatan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan, kekuatan, kenikmatan, rezeki dan umur yang panjang hingga sampai saat ini, hingga sampai malam ini. Salam dan salawat kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua dan memimpin kita semua dari dunia yang gelap gemerlap sampai dunia yang terang benderang seperti ini sahabat. Alhamdulillah kita bersolawatan dulu. Jadi buat teman-teman yang tahu solawatnya sabu jagat aja, silakan solawatan bersama-sama ya. Bil barakah wal karam masyadul qadir waliullah. Bil barakah wal karam masyadul qadir waliullah. Bisafaat Nabi Muhammad bi'idnillah rasulillah rasulillah. Bisafaat Nabi Muhammad bi'idnillah rasulillah. Bisafaat Nabi Muhammad bi'idnillah rasulillah. Amin amin Allahumma amin. Amin, amin, Allahumma amin. Amin, amin, Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, perbaiki sholat, perbanyak istighfar. Insya Allah dengan kita memperbaiki sholat, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang penuh dengan dosa-dosa. Dan jikalah kita selalu istiqomahkan sholawat, insya Allah di alam akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita berada di barisan-barisan wali-wali Allah. Jadi pada video kali ini saya ditemani dengan banyak nih seperti biasa dengan Kang Ari, dan ini namanya siapa itu Kang Ari? Mas Ceki ya sahabat. Mas Cek dari desa Jawa Timur. Dia malu katanya. Jadi shooting dulu ya perahu-perahu. Masih malu terhadap kamera ya. Posisi saya ini di atas perahu ini namanya cukung. Jadi cuacanya di malam harinya ke sepoi-sepoi anginnya ya. Jadi sampean pernah berlayar ke laut enggak Mas Jepi? Belum pernah. Oh, Mas Pak, belum pernah ke laut ya. Ini kalau kayak gini, anginnya kayak gini di laut itu gimana Mas Jepi? Orang belum pernah ke laut. Jadi belum pernah ke laut saya lupa ya. Dia yang punya perahunya ini Mas Jeki. Jadi menurut sampean di sekitaran sini gimana Mas Jeki? Dia enggak tahu. Orang saya juga baru ke sini. Baru ke sini ya yang Mas Jeki yang kalah ngobrol. Coba diteteasi langsung Bang Ari. Di kamera langsung ke fokus ke Kang Ari ya. Kang Ari mencoba untuk mendeteksi. Jadi kayaknya ada ikan-ikan yang lari-lari. Wah, Pak. Airnya kenceng banget sahabatnya. Ini dalam nih sahabat, ini kalau jatuh ini nanti bisa mati. Jadi ini kayaknya mau keluar, mau surut. Ya ini mau surut, ini mau balik airnya ya. Udah kita redaksi sini lagi ya. Ini Mas Jakinya gak mau. Wah, berdiri. Sedang mencoba-coba penunggu yang ada di sini ya.
Jadi satu persatu harus angari kalah. Artinya itu biar menjadi apa ya? Bisa lebih lanjut melewati satu persatu dari penunggu-penunggu yang ada di sekitaran sini ya. Ini habis hujan ini tadi sore kayaknya, mungkin cuaca juga kebecek sedikit lah. Tapi tidak masalah. Satu persatu juga harus kita untuk menaklukkan satu persatu ya, karena setiap di sekelilingan perahu-perahu sini memang di depannya itu adalah salah satu penjaga-penjaga yang di pelabuhan ini sampai ke sana sampai ke laut, semua itu ada semua. Ini memang sangat kuat sekali energinya. Satu sekali tangan ya, hati-hati lari. Untuk beradaptasi. Jadi cepat. Ini udah ketarik ya. Ini kamera bisa langsung mendekat. Ini adalah Siram itu. Siram. Oke, cukup. Jadi seperti ini ya. Ini adalah sebuah kepala naga tapi hitam. Ini masih ada lagi enggak, Kang? Masih ada kayak pasang apa namanya? Gimana? Masih banyak lagi di sini sahabat ya, dari macam apa itu namanya pusaka ya sahabat ya. Di sini juga orangnya satu main jadi menurut Kang Arif juga masih banyak lagi sebuah pusaka atau musika atau benda yang ada di sekitar sini yang dijaga oleh, saya merasa memang ada sebuah yang menjaga tapi badannya itu sangat besar sekali yang menjaga pusaka itu ya sahabat. Jadi ini seperti apa saya juga belum tahu jelas, nanti seperti apa wujudnya dan musiknya nanti kita lihat langsung secara nyata ya seperti apa terjadi. Dan di situ juga ada pemuda-pemuda lah yang main motor balap-balapan. Hati-hati. Siram air. Oke, cuman. Jadi ini seperti paku. Mau cari apa Pak? Ini ya, jadi udah lihat ini seperti ini. Ini nanti jelasin satu persatu. Mungkin lagi kan hari. Jelasin lagi ya. Netralin. Kalau memang ada sih ada atau tidak ada ya kita netralin supaya tidak mengganggu lagi ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah
Menyalahi-lahi sahabat sampai kakinya sakit. Aduh. Kita sambil. Tapi larinya kemana? Ke ujung sana ya. Coba kita sambil mencoba untuk menenangkan. Menenangkan biar yang ada di sekitar sini penjaganya, jadi tidak mengganggu lah. Jadi tidak mengganggu dari bangsa kami, bangsa manusia lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, qul hayyul qayyum. Selalu di sekitaran sini ya. Itu buat santri yang di sini, yang di sini, yang saya merasakan sangat kuat energinya adalah di sekitaran sini. Sebenarnya tidak mengganggu lah, tidak mengganggu lagi dari kami bangsa manusia. Di shooting dulu perahu-perahunya ya, biar nggak penasaran ya. Buat teman-teman yang dimanapun anda berada, iya. Yang belum pernah melihat perahu alaihi salawatullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, qul hayyul qayyum. Kalau kaku ya sahabat. Di kamera itu terlihat seperti ular itu ya. Nah, kalau kaku kecil ya. Coba di kamera kelihatannya jelas ya. Awas ya. Bentar itu zaman atau hitam ya. Itu sebuah ular. Sudah cukup. Kobra sahabat ya. Jadi mau dijelasin kan hari. Kalau mau dilihat, jadi adalah sebuah ular king cobra yang alhamdulillah yang penting itu juga pengen hidup ya. Jadi itulah tidak bisa diganggu. Biar dia kembali ke asal. Tiba-tiba ada ular ya kang hari ya. Jadi
buat teman-teman yang selalu setia menyimak video kami dari Sabtu Jagat SD, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan disehatkan tubuhnya. Jika ada kesalahan dalam setiap perkataan, mohon maaf sebesar-besarnya. Salam sukses buat teman-teman yang selalu setia menyimak video dari kami Sabtu Jagat SD. Wis, Bapak wis, gimana Kang Ari pesan-pesan buat teman-teman? Udah cukup lah. Udah cukup capek ya, Bapak. Jadi cukup sampai sini ya, Bapak. Jangan lupa bagikan, share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.